Oke guys, balik lagi bersama Rezaku untuk dalam weekend saja bernostalgia. Oke, minggu ini saya menyempatkan untuk mencoba kembali The Driver Syndicate. Jadi saya back on the street The Driver Syndicate lagi. Kenapa saya balik lagi main game ini? Karena ada pembaruan ya dari game ini. Bisa kita lihat di sini dari segi menu aja dia udah ngebagi jadi dua nih. Sebelumnya itu udah jadi satu, sekarang dibagi dua sama dia. Selain itu juga kan saya ingin coba salah satu pembaruan di sini kalau nggak salah. Ntar, nah di add-ons ini ada soundtrack atau OST. Sebenarnya ini soundtrack PS1 yang di remaster sih sama salah satu fans namanya Alistair Wimble. Nah ini saya pengen denger bagaimana remaster yang dia buat. Oke, di sini yang aktif yang remaster D1, D2 ini apa ya? Oh ini driver. Oke, ini ada yang example mode dari si developernya si Swappyman. Kemudian ada yang original driver 1, driver 2 musik. Tapi yang ngerjain juga si Alistair. Kemudian ada community cars. Oke, saya coba yang paling atas dulu aja untuk hari ini. Kemudian juga kan katanya ada pembaruan di pedestrian atau si pejalan kaki katanya. Kalau dulu kan cuman kalau nggak salah yang bajunya hijau doang ya. Nggak tahu nih kalau yang baru ini ada penambahan di mana, saya kurang tahu juga. Cuman dia bilang sih ada pembaruan gitu. Kemudian beberapa bug fix sih. Oke, yang di sini yang membuat saya kaget adalah di bagian bagian controller ini. Sebelumnya itu bisa pakai joystick, sekarang jadi kagak bisa, saya nggak tahu kenapa ini. Kalau nggak salah di ritmenya dia itu dia bilang kalau joypad yang support itu adalah joypad PS3 katanya. Sebenarnya aneh juga sih, ini kan game PC kenapa harus joypadnya PS3 gitu. Ya udah, terpaksa jadi saya akan mencoba lagi pakai keyboard mainnya. Tapi kayaknya nih game masih under construction ya, terus grafik juga nggak jauh beda kayak sebelumnya. Kemudian di sound juga nggak jauh beda. Sini ada minigames. Oke, minigames kayaknya nggak jauh beda. Selain itu, add-ons kalau nggak salah katanya bisa untuk nambahin modding mobil sama peta. Saya nggak belum tahu sih caranya gimana. Dia akan coba take ride dulu aja. Kemudian saya akan coba mobil pick up. Data lighter. Oke, akan saya coba ini. Kemudian time of day-nya D. Oke, kita start. Sama velonenya juga full. Ini mau ganti mobilnya kagak enak kalau gak bisa keluar dari mobil. Iya, yeah, dia lompat ini. Iya. Yeah. Okay, sorry guys, ini saya ribet banget nih kalau pakai keyboard ngendarain mobil. Wih, udah mobil pickup yang keren nih. Wih, kalau nggak salah dia juga katanya memperlebar petanya. Seberapa lebar? Sebentar saya pause dulu.
Di sini nggak ada peta ya. Kalau yang originalnya ada peta nih. Aduh, saya nabrak mobil orang. Oke, terbalik. Karena sudah buntu. Sebentar, saya akan mundur. Tadi ada, aduh, duduk. Mana kameranya? Nah, ini dia. Ini ada mobil yang putih polos kayak gini, aduh, duduk. Sebentar, kita merapat ke mobil ini. Minggir. Wih. Saking takutnya sampai lompat-lompat. Maklumlah pengemudi gila. Oke, di seberang ada polisi. Jadi pelan-pelan jalannya. Oke guys, ini saya ngulang lagi mainnya. Karena tadi saya ditabrak sama polisi, jadi mati dah. Jadi totalit. Oke, ini saya ngambil weathernya ini. Bukan day, tapi down. Apa down ya, mendung ya. Atau menjelang sore. Oke, jangan lewat situ dah. Sebenernya saya bingung nih kalau mau kemana-mana gitu, petanya itu nggak bisa dilihat, nggak bisa di-show dulu gitu. Oke, kenapa ini nge-lag? Oh kan udah kenal lagi. Kalau bisa dilihat sih dalamnya udah ada orangnya ya, cuman orangnya belum bisa keluar. Oke. Dan kalau saya rasa ini sensitivitasnya itu lebih greget yang ini dibanding game aslinya gitu. Kalau game aslinya, mati dia. Kalau yang aslinya nggak menekungnya nggak begini amat tuh. Oke, ini mobil saya udah buruk rupa gini. Baru juga coba tempat yang baru. Udah hancur lebur mobil. Oke, di sini ada apa di dalam? Ini cuma ruang kosong doang. Aduh. Oke, saya akan pulang lagi aja nih. Cuman ganti weather ya. Oke, ini malam-malam. Ini musiknya sama nih, kayak di Chicago malam-malam. Oke, kita sekarang jalannya lebih santuy aja. Karena kalau kecepetan nanti ketangkap polisi. Dan juga beloknya itu, aduh, bener-bener tajam gitu. Nggak terlalu kaku kayak yang dulu. Tuh kan, kenal lagi. Oke, saya lari aja dah. Oh, kenceng kali nih, jadi kayak railnya gitu. Oh, mobil lah. Oh, jaraknya udah segitu ya, tadi masih ngejar. Oke, kita lihat. Itu dia. Yes. Saya berhasil mengecohnya. Oke. Aduh, saya ganti kamera dulu dah. Awas. Oke, saya berhasil lolos. Saya kira saya mau guling-guling tadi, ternyata enggak. Oke, saya rencananya mau menyeberang nih. Aduh, ketahuan lagi. Itu dia dari ujung. Cuman di sini AI polisinya nggak sehebat yang di original sih, saya bilang. Dia walaupun udah deket juga, tetap aja nggak mau nabrak gitu, nunggu sesuatu. Nggak jelas juga. Oke, jalan buntu. Ya, yeah. Tuh. Itu kemana dia coba? Malah mati kan dia. Udah damage banyak amat ya. Padahal saya nggak banyak amat lawan dia.
Okay, sekarang coba yang time of day nya yang storm, okay, hujan badai. Saya ubah kameranya dulu biar gampang. Tunggu lampu hijau. Okay, lanjut. Saya penasaran, jelus aja deh. Aduh, oh, ada tiang ya. Oke. Saya nggak fokus tadi mainnya. Kalau saya lihat sih ini petanya masih kecil ya, belum gede-gede banget. Aduh. Oh, itu dia mobilnya. Oh, di sini ada tempat parkir. Saya baru sadar. Itu polisi di belakang dah. Oh iya benar. Oh. Bisa ngecat ke sini ya? langsung to toilet. Aduh, oke, ulang lagi. Oke, sekarang pakai mobil polisi, tapi ini stormy day, di pagi-pagi tapi hujan. Udah bandel aja dah kita. Oke. Saya ganti kameranya. Saya lupa ini OST-nya driver 2 atau driver 1 ya, saya nggak pernah denger. Karena dulu saya main driver itu nggak sampai tamat gitu, karena di Las Vegas aja udah susah. Las Vegas apa Rio ya, saya lupa tuh tempatnya. Ada polisi di depan, oh ketahuan. Oh. Saya ganti kamera dulu, pusing saya. Halo, udah pakai mobil polisi juga ya. Gak solid ini polisi ya. Oh, lagi macet. Aduh, saya gak bisa maju, bisa mundur. Oke, di depan ada yang muter balik. Iya, wow, udah di blokade. Oke, saya akan lewati blokadenya. Iya, semua. Wow. Mobil saya jungkir balik. Waduh. Mana nih saya nih? Nyangkut di pinggiran. Oke, tadi udah nyoba semua ya. Saya akan ganti add-onnya, tadi kan yang remastered-nya saya coba jadiin off. Kemudian saya coba yang punya Swipeyman example mode. Kemudian di take right saya ganti mobil jadi pick up. Pagi-pagi aja dah. Pagi-pagi. Oke, start. Oke, nggak ada musiknya nih. Oh, nggak ada musiknya ya. Oke. Kurang sedap kayaknya kalau nggak ada musiknya. Sorry guys, ini saya salah ngetik ini. Oh, film director ya. Oh, oke. Itu kayak buat replay gitu ya. Sorry, add on. Kita off-kan dulu. Sekarang kita coba yang original dari PS1-nya. Oke, okay, original dari PS1, cuman diapain ya sama Alistair ya? Kayaknya nggak beda sama yang dulu dah. Apa cuman di extract ya sama Alistair?
nostalgia lagi, Rapper 2. Baru keluar udah ada polisi, udah kita lari aja, semoga aja lolos ini. Oke, lolos. Oh, saya mau ngerem, gak bisa ngerem. Oh, oke, kita udah masuk buronan nih karena velocity-nya udah 16%, jadi rentan buat dikejar sama polisi lagi. Lanjut dulu aja. Oh, saya baru sadar tuh yang warna hijau itu pakai topi ya. Klakson apa ya? Saya lupa tombol klakson apa. Mungkin di depan ada mobil apa ya, namanya mobil van ya. Oh kan. Ini banyak mobil parkir sini. Kalau bisa keluar saya bisa ganti mobil ini. Kapan nih Swipey Man bikin kayak Driver 2 nih bisa keluar dari mobil? Oke, saya keluar aja dah dari tadi dah. Udah hancur lebur mobilnya. Oke, saya akan coba yang paling bawah nih. Original soundtrack yang apa tuh, Community Cars. Saya baru dengar itu Community Cars itu apa. Oh, sama sama example ya. Gak ada bunyinya. Oke, kalau gitu kita keluar aja. Karena kalau nggak ada musiknya sepi gitu. Oke, ini demo apa ya? Oh, demo mau ngeliat permainan demo sih. Game berarti nggak jauh beda sama yang dulu ya. Oke, ini replay theater. Coba kita lihat ini last season. Saya baru nggak tuh ada menu itu. Oh, oke. Coba-coba replay theater, kemudian yang 26 dot. Oh, oke. Kok larinya ke semua ke film director ya? Oh, ini demo. Oke, guys, kayaknya saya sudah dulu main drivernya ini, The Driver Syndicate-nya ini, karena ya saya rada-rada bosen sih karena perbaikannya itu nggak terlalu banyak gitu. Kalau dia bisa keluar dari mobil aja mungkin jadi lebih menyenangkan sih. Kalau udah damage-nya udah full pasti mati ujung-ujungnya. Kalau Driver 2 kan kita damage-nya udah mencapai full kan bisa keluar dari mobil, ganti mobil lagi, keliling-keliling lagi. Oke, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like dan coba share juga. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari saya. Sebenarnya saya mau mencoba sebuah game, tapi bukan buatan developer corporate ya, buatan indie gitu, buatan seseorang. Cuman saya masih bingung karena itu dia sebenarnya bukan game PS juga, tapi bukan game PC juga. Malah beli kading doang gitu, tapi dia ngangkat cerita Resident Evil gitu. Oke, saya Rezek untuk ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah!